silahkan like, klik subscribe. Halo Sobat Otomania, meskipun Kawasaki W175 berbeda gaya dengan XR155, tapi banyak kalangan menghadapkan kedua motor ini ya, karena Kawasaki hanya memiliki W175. Jadi XR155 ini bisa dikatakan akan mengganggu W175 atau tidak. Tentunya klasik versus modern klasik ya. Perbedaan harga juga di W175 mulai 31 jutaan sedangkan XR155 36 jutaan. Beda 5 juta sob. Spesifikasi W175 menggunakan mesin SOHC 1 silinder 177 cc, memiliki power 9,6 kW atau 13 bs di 7500 rpm dan torsi 13,2 Nm. Sedangkan Yamaha XR155 menggunakan mesin SOHC 4 klep 155 cc, memiliki power 14,2 kW di 10.000 rpm serta torsi 14,7 Nm. Ya, dari segi mesin ya tentunya unggul ya XR155, mungkin karena teknologinya modern meskipun cc lebih rendah. XR memiliki berat 134 kg dan kapasitas tangki 10,4 liter. Nah, sedangkan W175 memiliki berat 126 kg dan kapasitas tangkinya 13,5 liter. Berarti Kawasaki W175 lebih ringan 8 kg dan memiliki kapasitas tangki bensin lebih banyak 3 liter. Terlepas dari gaya yang berbeda, harga dan juga mesin, balik lagi ke selera sob. Terima kasih atas waktunya, silahkan berikan komentar. Salam satu aspal.